Amboi di sana. Amboi cantiknya bahasa. Abang di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, perli ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Eh, cakap lawa kan. Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak hingin dengan di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tau. Boleh yang datang tau. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tau. Abdul Maho. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Silakan. Sudah lama kita berjumpa ya. Sabrina. Saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja. Sadik Segaraga. Dulu di sana katakan sekali di sana ketek 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini dah tak ada lelaki lain? Eh, di sana. Di sini datang dekat sini, bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Di sini datang dekat sini, pasal di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual? Kena jual. Padahal dengan muka dia biar dia mampus. Ini berita gembira. Di sana. Bapak di sana tu penyamun. Abang-abang di sini tu penyangak. Dah kena dah penyamun jual si penyangak. Apa salahnya? Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Kalau di sana tak mau tengok muka di sini, di sana boleh balik tidur. Di sinun. Di sini menyesal. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Padan dengan muka kau berdua. Perempuan manakah yang Kanda bawa malam tu? Perempuan mana pun apa Dinda peduli? Dinda cemburu ya? Tentulah Dinda cemburu sebab Kanda suami Dinda. Kalau Kanda ini suami Dinda, takkanlah Kanda disuruh tidur di kandang kuda? Itu bukan kemahuan Dinda. Itu adalah kemahuan Ayahanda. Kasida, dengar di sini baik-baik. Kanda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap Ayahanda. Bukanlah kerana Kanda cintakan Dinda, tak? Sampai hati Kanda hancurkan hati Dinda. Di satu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati Kanda. Kenapa Dinda menangis? Adinda sendiri tidak cintakan Kanda. Dinda sudah lama cintakan Kanda. Kanda saja yang tak tahu.
Kanda pun begitu juga, Adinda. Sejak mula kita bertemu, hati Kanda sudah terikat. Tetapi Ayahandalah. Ayahandalah yang menyebabkan Kanda benci pada Adinda seluruh keluarga. Dalam setandan pisang, takkanlah kesemuanya busuk. Baiklah. Biarlah Kanda berterus terang dengan Adinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Kanda. Tapi Kanda beri upah supaya dia boleh menyakitkan hati Ayahanda. Puas? Betul, Kak Kanda? Sumpah, Allah. Terima kasih, Kanda. Nanti malam, Kanda pulang tidur dekat kandang kuda, eh? Kuda lagi. Dinda akan menemani Kanda seumur hidup. Betul? Sumpah, wallah.